Ini rasa jagung deh. Aromanya di hidungku yang bermasalah. Bukan berarti enggak enak. Dakwa juga manis. Karena gulanya dua kali. Sepakat atau di pasar? Sepakat pasar. Pasar sepakat. Ada panda. Oh, panda. Mana yang panda? Yang berair pula. Yang kering-kering. Ini keripik. Ya juga sih. Cakep-cakep kok, Bang. Iya. Anu, Batel laun. Kenapa ada tumpeng? Kayak sih. Oke. Ini padat. Ini padat, ini padat. Ini keras. Ini basah. Sorry, kuah kering. Ini basah. Itu maksudnya sayur atau berair bukan ahlinya. Senang makanya ini gara-gara mencuci dari kemarin. Dari kampung Jawa kan? Iya. Kampung Jawa wakili. Kan rumahnya empat deh. Kampung Jawa yang wakili. Banyak meja nih. 19 meja loh. Jelasin apa yang perlu dijelasin. Ini yang berair. Lebih berasa ketimbang. Ini dari desa Miri. Apa ini? Yang ini ubi jalan ulung. Apa ini kuenya namanya? Puding. Ini puding. Iya. Maksudnya padat. Ini apa bedanya dengan nasi? Namanya saja ya. Oh, rasanya beda beneran. Beda nama, sama rasa. Cengil. Penasaran gak baca ya? Kecil sekali. Perkedel singkong. Ini langga-langga. Apa yang beda? Apa yang tidak dijual di pasar? Paling murah yang paling murah. Kuki. Bang. Saut. Ini sautnya. Bisa di
Dan sampai diimpor dan masih sampai dilarang. Oke. 13 tahun dia kan. Dia langsung sadar. Apa nih? Coba cerita. Dari desa? Maiki. Apa yang beda? Ada pecel laut. Ya? Pecel laut. Pecel lautnya apa bedanya? Ya. Pecel laut yang lain? Sendika. Ya. Ini juga. Itu buat sendika. Ini juga. Ini ada tanah. Ini sih di nilai ini. Oh, di nilai? Sudah. Kan rapi sekali. Yang mana yang istimewa menurut Tan? Ini. Ini boleh pegang. Ini yang ini. Ini coba. Iya. Halo nih. Apa itu? Hijaunya, warna ya. Kulit kakao. Kami ini enak semuanya, tapi masih ada rasa MSG. Kalau terlalu banyak makan ini, nanti cepat. Mungkin bumbunya yang bikin anunya. Kalau ini yang ayam tak pakai bumbu. Iya. Banyak kasih minta. Kerupuk kulit kakao mentah, produk dari desa Turada. Hari ini hanya ditemui di desa Turada. Ini yang sudah diolah, ini original. Kemudian ada satu rasa balado. Okay. Jadi nggak ada yang terbuang ya dari buah kakao. Berat semua di sini. Janda-janda berat. Ini kelas berat semua dan sharingnya saya semua. Ini porsinya Pak Wakapolres. Siap. Ini porsinya Pak Camat. Oh, iya, kamu sudah mulai tadi ya. Ini kita tahu. Yang mana yang istimewa? Ini sama itu. Bawa kakaknya mau jandanya yang berwarna. Jandanya yang berwarna. Nah, suka sih karena si asli. Ini janda ya. Jangan presetkan lah. Ada pisang juga ya. Tergantung yang menilainya. Tadi dalam perjalanannya ini apa ini? Dia banyaknya. Nampan di. Apa namanya lagi? Siapa tadi? Siapa?
Diraih oleh nomor peserta 010 dengan poin
911 dari Desa Lantang Telang. Ya, bisa perwakilan satu orang untuk mengambil tempat di atas panggung. Bisa langsung bergabung bersama kami untuk perwakilan dari Desa Lantang Telang. Panitia bisa dibantu untuk diatur. Baik, kami lanjut untuk juara harapan kedua dengan total poin 944, nomor peserta 05 dari Desa Pandak. Ya, perwakilan dari Desa Pandak satu orang bergabung bersama kami. Sepakat untuk juara harapan satu dari Desa Sepakat. Selanjutnya untuk juara ketiga dengan total poin 973 dari Desa Baloli. Untuk juara kedua Lomba Zikir Asmaul Husna, total poin 981 diraih oleh Desa Lapapa. Dan juara pertama untuk Lomba Zikir Asmaul Husna sekecamatan Masamba dengan total poin 994 diraih oleh Kelurahan Kapuna. Selamat untuk Kelurahan Kapuna memperoleh juara satu untuk Lomba Zikir Asmaul Husna. Desa Pincara, satu orang perwakilan dengan total nilai 800 diraih oleh Desa Pomok. Tiga dengan total nilai 650 diraih oleh meja nomor 13. Nomor 13, harapan ketiga untuk Lomba Cipta Menu Kue Non Beras. Selanjutnya untuk juara harapan kedua dengan jumlah nilai 680 diraih oleh meja nomor 7. Untuk harapan ke satu dengan jumlah nilai 700 diraih oleh meja nomor 08. Selanjutnya untuk juara ketiga dengan jumlah nilai 720 diraih oleh meja nomor 18. Meja nomor 18, juara ketiga meja nomor 18. Baik, kami lanjutkan untuk juara kedua dengan jumlah nilai 740 diraih oleh meja 01. Ya, 01, selamat untuk juara kedua Lomba Cipta Menu Kue Non Beras. Dan untuk pemenang pertama atau juara kesatu dengan jumlah nilai 750 diraih oleh meja 10. Selamat dari mana ini? Desa Rompu ya. Selamat untuk Desa Rompu meraih juara satu untuk Lomba Cipta Menu Kue Non Beras. Ibu, untuk menyerahkan hadiah kepada masing-masing pemenang lomba. Juara harapan 3 diraih oleh Desa Lantang Talang. Juara harapan 2 Desa Pandak.
juara harapan 1 Desa Sepakat. Selanjutnya untuk juara ketiga diraih oleh Desa Balone, juara dua Desa Lapapa, dan juara pertama Kelurahan Kapuna. Juara kedua dari Desa Lapapa dan juara pertama Kelurahan Kapuna. Betul kan? Nah, biasanya. Selanjutnya untuk lomba administrasi PKK, juara harapan 3. Selanjutnya untuk harapan 2 Desa Sepakat. Harapan 1 Desa Lancang Tolong. Untuk juara ketiga Desa Baloli. Juara kedua Desa Keluarga. Masih administrasi ini. Ibu. Juara 1 Desa Pongo. Juara ketiga peserta nomor 18. Juara kedua peserta nomor 01. Juara ketiga peserta nomor 18. Juara kedua peserta nomor 01. Dan juara pertama peserta nomor 10. Ya, kami informasikan.